Flora Berkebaya ini pertama kali tadi jadi ada setelah tadi Flora juga ada yang dari Jalan Pemuda, kemudian ada dari Jalan Gunung Lawu, Jalan Sudarman juga ada Mas, dan yang terakhir ada dari halaman Kelenteng Tridharma Blora. Semua berantusias mengikuti Flora Berkebaya ya Mas pada siang hari ini. Alhamdulillah cuaca sudah sangat mendukung Mas. Sangat tadi mendukung. Yang sempat gerimis sedikit-sedikit ya. Sudah cerah, jadi tidak terlalu panas juga tidak hujan. Jadi ya semuanya adem dan mendukung dalam kegiatan sore hari ini. Sempat gerimis saya juga tadi sudah agak apa ini namanya kaget Mas, kok gerimis bagaimana lalu saya menerapkan ritual masa sih. Wow, meja bisa ritual ya. Kepada peserta parade sekali lagi, kepada hadirin yang menonton untuk bisa memberikan jalan kepada peserta parade, banyak juga yang ingin menyaksikan, jadi mohon kerjasamanya bisa memberikan jalan agar sepanjang jalan kemudian ini terlihat rapi. Ego masing-masing ya, karena yang ingin melihat gak cuma satu dua orang, karena banyak orang juga ingin melihat ya. Jadi mohon kerjasamanya kepada seluruh hadirin yang ingin menyaksikan parade Flora Berkebaya untuk bisa sedikit minggir dan memberikan jalan kepada peserta Flora Berkebaya pada sore hari.
berjaya terpengaruh jajan pasar tradisional. Jadi nanti ada seperti yang ada di bawah tadi seperti itu ya. Iya, nanti kita akan jalan-jalan di pasar tradisional ya. Ada kanan kirinya sudah tersediakan makanan tradisional. Jadi kita berusaha untuk menguri-uri ya semua yang ada di kebun kita expose sehingga tersangat baru bangun gelora berkelanjutan petani ya. Sekali lagi kepada seluruh masyarakat dan juga mohon bantuan dari Bapak Satpol PP yang bertugas di jalan menuju untuk bisa mengondisikan masyarakat agar jalannya parade luar berkarya bisa berjalan dengan lancar. Kami juga paham bahwa ini adalah momen yang ditunggu-tunggu untuk kita semuanya dan juga seluruh masyarakat yang hadir mendekat merapat. Bunda-bunda kita dan seluruh wanita Blora dengan anggun dan cantiknya mengangkat balutan busana gaya di dalam Blora berkebaya 2023. Busana kebaya yang ditampilkan pada siang hari ini adalah warisan budaya nenek moyang yang harus kita lestarikan ya Mas. Ya, tentunya itu adalah salah satu tujuan yang perlu kita lestarikan. Selanjutnya bisa berlanjutan ke
semua juru mentat itu memang mungkin konsepnya ingin menggali potensi-potensi di seluruh Kabupaten Blora dari pelosok-pelosok desa. Ternyata ada nih, bagus nih jadi si Rasin Suresai terima kasih dibawa oleh Budai untuk Blora berkembang dan kegiatan-kegiatan yang luar biasa lainnya tentunya ya. Tentunya ini merupakan Bunda panutan kita, memberikan contoh bagi kita agar menjadi bunda yang baik, bunda yang menginspirasi kita semua. Warna-warni kebaya, luar biasa. Semuanya beragam warna, unik dan etnik dapat kita nikmati. Betapa kami
mendukung kegiatan bagi partai sehari ini. Thank you.